Isu ini terus ketika mengelirukan ramai warga di ruas itu, setahu saya, kalau tidak betulkan saya, hampir 30 hingga 40% rakyat yang menolak diberikan dos yang ketiga. Jadi soalan saya, macam mana kerajaan akan mengatasi masalah ini dengan sikap warga begini? Adakah kerajaan ingin menukarkan maksud selesai divaksinkan daripada dos yang habis dua dos ini kepada mesti habis dos ketiga baru dimasukkan sudah selesaikan divaksin seperti negara lain yang sudah melaksanakan? Terima kasih. Terima kasih. Sila, di mana Menteri? Terima kasih, Yang Berhormat. Kita memang sedar mereka yang pemberian dos ketiga ini agak slow, dan tadi saya pun telah memberi angka cuma 10.83% rakyat Malaysia telah pun mengambil dos ketiga, dan kebanyakannya adalah di negeri Sarawak. Dan apa yang Ibu katakan itu adalah benar, tetapi kita tidak boleh memberi buat compulsory atau diwajibkan terima dos, sama juga dos 1 dan 2 dulu. Ini adalah bergantung kepada individu, tapi kita selalu membuat saranan, dan terutama sekali sekarang ini apabila dos variant concern baru Omicron ini telah pun timbul, itulah memberi kita akan lebih bersungguh-sungguh untuk mereka, lebih lagi yang dewasa, untuk mendapat booster dos. Mungkin boleh mendapat perlindungan daripada dos ketiga. Terima kasih. Terima kasih.